الحمد لله الذي أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة صلاة المغرب رحمكم الله الحمد لله malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Asbabun Nuzul Surat At-Taubah ayat 28 yang ada asbabun nuzulnya ayat 28. 29 itu jadi satu. Langsung nanti ke ayat 30. Kita review keterangan yang kemarin bahwasanya orang-orang musyrik itu najis gitu. Dan tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Yang dimaksud najis adalah batinnya, bukan jasadnya. Maka sangat penting menggali pemahaman itu melalui kajian tafsir, bukan dari terjemah. Jadi terjemah itu sekali lagi bukan Quran yang dibahasa Indonesiakan. Itu hanya kata-kata yang mengantarkan, maksudnya ya, supaya mudah sedikit-sedikit itu faham gitu. Tapi tidak bisa dijadikan rujukan hukum atau rujukan kesimpulan. Maka ketika kalimat orang musyrik itu najis terus disimpulkan seperti teks terjemahnya, akan berakibat fatal. Maka kita akan terpenjara sendiri, terbelenggu dalam pemikiran kita sendiri, karena konteks sosial kita di Indonesia berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Dari agama saja ada 6, belum yang kepercayaan. Tidak beragama tapi bertuhan, menganggap dia punya Tuhan tapi tidak memilih salah satu agama. Atau sekarang lebih dikenal dengan agnostik. Nah, kalau yang tidak bertuhan, tidak beragama, ateis. Yang agnostik ini masih mengakui Tuhan tapi tidak mengakui keberadaan agama. Nah, najis yang dimaksud di situ adalah batinnya, di mana dijelaskan bahwasanya batin yang tidak mengakui Allah, batin yang tidak ada Allah, batin yang tidak berniat mengikuti syariat dinisbatkan sebagai sekotor-kotornya tempat. Maka sekalipun dia orang mukmin, ketika hatinya kosong dari Allah, hatinya bisa menjadi tempat yang kotor, sehingga mudah dimasuki unsur-unsur yang negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi dalam konteks sosial, berhubungan dengan non-muslim itu diperbolehkan. Maka jangan sampai menafsirkan atau membuat kesimpulan berdasarkan teks terjemah Quran terbitan manapun. Ya. Untuk membuat kesimpulan dari sebuah penafsiran harus melalui pembelajaran tafsir Al-Quran, dan tafsir itu pun tidak berlaku mutlak demikian pasti 100% tidak. Ahli tafsir itu melakukan pendekatan kalam Tuhan dengan perangkat yang mereka miliki. Nah, kita kan gak punya perangkatnya, keilmuannya gak punya. Untuk menafsirkan suatu ayat, seorang mufassir harus menguasai ilmu bahasa, ilmu tata bahasa,
ilmu alat dan sebagainya, ilmu syariat, ilmu fikihnya harus tahu. Nah, kita satu pun tidak punya. Maka karena kita awam, kita orang am, umum, karena tidak bisa berijtihad sendiri, kemampuan akal kita terbatas, pengetahuan dan pemahaman kita terbatas, maka kita mengikuti. Nah, dalam hal ini saya menggunakan tafsir Jalalain. Jalalain itu dikarang oleh dua orang ulama, Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Mahalli. Maka dinamakan dua Jalal, sama-sama Jalal, Jalalain. Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Maka tafsirnya dinamakan tafsir Jalalain, bukan Jalan Lain. Maka tafsir itu pun tidak satu. Ayatnya sama, tafsirnya bisa ratusan, bisa ribuan. Maka yang dimaksud dengan najis adalah batinnya, bukan lahirnya. Maka ketika dia baik, kita pun harus baik. Ketika dia menolong, kita balas dengan pertolongan. Lalu di ayat yang 29, karena ini juga sama, ada kalau secara terjemah terus disimpulkan itu membahayakan. Ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di terjemahnya bunyinya bisa dilihat di HP-nya panjenengan atau di Quran terjemah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Terus ambil inisiatif, harus diserang berarti. Kalimatnya, kalimat terjemahnya, perangilah. Dipikir, wah berarti tetangga saya ini kafir, harus diperangi. Nah, bahaya kan? Qatilul ladzi, menggunakan alif, ko panjang, qatilul ladzi. Nah, itu maknanya perang, perang, perangilah. Perang itu bermaknanya begini, yang namanya orang perang itu saling berhadap-hadapan. Siji sadar berhadap-hadapan. Kalau nyerang orang tidur, nyerang orang yang tidak siap, namanya bukan perang, tapi menyerang. Yang namanya perang, saling berhadap-hadapan. Sana siap, kita siap, itu perang. Tapi kalau orang lawannya enggak siap, terus kita serang, menimbulkan bencana, menimbulkan kematian, itu bukan perang. Itu namanya ngaco. Ya, ini tanpa ada maksud menyudutkan atau menuduh pihak manapun. Ya, yang namanya perang itu kedua belah pihak sama siap. Kalau satu belah pihak tidak siap, namanya bukan perang. Misal ada orang bergerombol di pasar, di perempatan misalnya, atau di tempat ibadah, terus ada orang mengaku-ngaku jihad, meledakkan bom, itu namanya bukan perang, itu goblok namanya. Gitu? Bukan perang. Ada orang di pasar, ada orang berkumpul di tempat ibadah, entah masjid, pura, gereja, musola, apa vihara, kelenteng. Terus di situ ada orang dengan alasan jihad meledakkan bom, itu namanya bukan perang. Kalau perang itu sadar, silahkan cari lewat Google, lewat tanya ulama sekalipun. Rasul itu tidak pernah menyuruh sahabat untuk menikam dari belakang lawannya, meskipun banyak yang akan membunuhnya. Tidak pernah Rasul memerintah sahabat, kalau Abu Jahal lengah, tusuk dari belakang. Tidak pernah.
Tidak ada hadisnya, tidak ada keterangan. Silahkan dicari, silahkan tanya. Kalau Abu Lahab lengah, bantai dari belakang. Tidak ada. Nah, lalu makna perang itu masih harus ditafsiri lagi. Itu perang, ayat ini turun di masa itu dalam konteks perangan. Maka ketika di zaman sekarang, yang dimaksud ayat perangilah itu bisa bermakna hadapilah. Nah, hadapilah. Yang namanya menghadapi tidak harus dengan jalan pedang. Bisa lewat jalur pengajian seperti ini, bisa lewat jalur pendidikan, bisa lewat jalur dakwah, bisa lewat jalur pergaulan, nasihat, bantuan, pertolongan. Tidak selalu identik dengan senjata, pedang, atau senapan. Jadi qatala yuqatilu muqatalatan qitalan. Kalau di situ ada alifnya dibaca panjang seperti doroba zaitun amrom misalnya. Kalau dotnya panjang itu tidak dimaknai Zaidun memukul Amron, tetapi Zaidun dan Amron saling memukul. Nah, ini pentingnya mengetahui tata bahasa, tidak mengandalkan terjemah. Nah, kelirunya kita karena sudah mahir baca Quran, hafal terjemah, menganggap sudah paling benar. Terus fatwa kemana-mana, kemudian diikuti banyak orang. Akhirnya, karena pemahaman yang terbatas, terus disimpulkan salah, justru tidak menghasilkan kebaikan, tapi justru menghasilkan kekacauan. Pak polisi yang repot, gitu Pak ya. Jumatan di Cirebon, gitu. Kasus tahun berapa? Bom bunuh diri. Yang dibom Islam, sing ngebom yo Islam, podo-podo Allahu Akbar. Sing dibom masjid apa Polres Cirebon. Pas Jumatan. Nah, ini karena pemahaman yang salah atau salah paham. Nah, ini penting. Kita kan sering kalau lagi apa vibes-nya itu ngaji, wah wow, seneng. YouTube-nya ngaji semua, medsosnya ngaji semua. Cangkruan ya bahasannya ngaji agama, hukum. Ini enggak boleh, itu enggak boleh gini-gini, lagi semangat berarti. Tontonannya juga yang berisi konten-konten Islam. Bagus. Tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi makna perang itu bisa hadapi. Nah, di era Nabi ya memang perang, tapi ada kalanya Nabi itu didatangi atau mendatangi. Gitu. Kadang Nabi itu perang, musuhnya yang mendatangi, atau kadang-kadang Rasulullah dan tentaranya yang mendatangi. Jadi memaknai qatilul ladzi, nah perangilah itu tidak selalu ekstrim. Harus bunuh, harus dimusuhi, tidak. Nah, maka dalam konteks kita saat sekarang kondisi aman ya. Ya, bisa jadi memerangi kemusyrikan, memerangi orang yang tidak beriman itu dengan membentengi anak-anak kita, masyarakat kita, keluarga kita tetap berada di jalurnya dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan majelis taklim, dengan pengajian. Nah, itu sudah bentuk menghadapi tantangan zaman, tantangan keadaan, kondisi yang beraneka warna dan beragam. Nah, kadang kita abai membentengi tauhid, membentengi keimanan keluarga di tengah pergaulan sosial yang luar biasa majunya hari ini.
Ini tidak harus lewat jalur kekerasan, tidak harus lewat jalur pembedahan. Ini para pengajar-pengajar itu ya sama jihad juga. Para ulama-ulama itu juga jihad juga. Pemangku-pemangku pesantren, pengajar-pengajar madrasah itu benteng terdepan saat ini menghadapi zaman yang terus maju, terus berkembang. Maka ketika ini tidak dipertahankan, ketika suatu saat ada generasi yang bertanya, makna ayat ini bagaimana? Ketika ditanggapi sesuai dengan terjemah yang ada, bahaya itu. Satu generasi bisa jadi pemberontak itu. Satu generasi bisa jadi pemberontak. Karena dia merasa benar. Apa dasarnya? Landasannya Quran. Ada di Quran perintah Allah untuk memerangi, menyerang orang-orang musyrik. Nah, sedangkan menurut dia yang selain seakidah dianggap musyrik. Nah, itu banyak terjadi. Maka yang dimaksud dengan perangilah itu ketika kedua belah pihak sama-sama siap. Kalau tidak siap namanya bukan perang, pengecut itu pengkhianat namanya. Nah, namanya pengkhianat. Dan Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan untuk itu. Jadi yang namanya perang, kedua belah pihak sama siap saling berhadapan. Maksudnya sama-sama siap. Zaman sekarang kan perang gak harus adep-adepan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu ya harus berhadap-hadapan. Zaman sekarang kan tinggal tekan tombol. Jadi yang perang negara lain dikendalikan dari jauh, musuhnya hancur. Zaman sekarang. Maka ketika pihak yang kuat menyerang pihak yang lemah dan yang tidak siap, itu bukan perang namanya. Itu penjajahan, pengkhianatan namanya. Kalau perang harus siap. Menyangkut masalah perang tentu menggunakan strategi dan ada hubungannya dengan geopolitik. Jadi sekali lagi At-Taubah itu banyak membahas politik. Perang Khandaq misalnya. Perang Khandaq atau disebut Perang Parit. Perang yang berlangsung di perbatasan Madinah. Yang awalnya begini, jumlah lawan itu lebih banyak. Wah, karena banyak mereka mau menyerang Madinah, maka Rasulullah berinisiatif aktif, tidak pasif bertahan, tapi menyerang. Sahabat akhirnya usul, ya Rasul, kalau strategi engkau itu tidak berasal dari wahyu, maka mari kita berinisiatif menyerang. Artinya begini, tidak menunggu di kota Madinah, tapi keluar dari Madinah dengan alasan dasar usulannya, misalnya kita kalah, istri-istri kita, anak-anak kita masih ada kesempatan untuk lari, tidak menjadi amat. Amat itu budak. Wah, karena bukan wahyu strategi yang dipilih, Rasulullah mengiyakan usulannya sahabat. Ditunggu pasukannya Abu Sufyan, kalau sekitar 15 kilo dari Madinah, entah selatan, entah utara, lupa saya. Ditunggu di perbatasan, di tepi kota. Dengan alasan, misalnya kalau sewaktu-waktu kaum muslimin kalah, para perempuan dan anak-anak bisa menyelamatkan diri. Lari itu tidak asal-asalan orang melarikan diri itu. Sama kayak sekarang. Seorang pimpinan negara kalah perang itu tidak bisa
asal duduk ke negara manapun harus ada negara yang punya perjanjian ekstradisi. Sama di waktu itu juga begitu. Misalnya sekarang ada seorang perwira kalah perang, dia melarik, mengamankan diri atau mengungsi, itu nggak bisa asal ke negara tetangga, harus dengan negara yang punya ikatan persahabatan atau perjanjian. Nah di era itu juga begitu. Nah, maka ketika seorang tawanan kalah perang lari ke negara sahabat yang ada perjanjian dan negara sahabatnya itu tidak punya perjanjian dengan lawannya, maka lawan ini tidak bisa mengejar dia, tidak bisa menuntut, tidak bisa mengejar karena dia tidak punya hubungan persahabatan. Maka ketika ada hubungan persahabatan, lawan juga bisa menggunakan interpolnya sana atau intelijennya sana atau aparat sana untuk menangkap buronannya. Tapi ketika tidak ada, maka si buronannya akan mendapatkan suaka politik. Di era itu juga begitu. Bahkan jauh sebelum era Rasulullah, di era Nabi Musa sendiri perjanjian itu sudah ada antar bangsa, antar negara. Kita ingat waktu kisah Nabi Musa Habir memukul orang Mesir sampai meninggal, Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun. Wajah aku solmadi nati ala rojului yasa, ayatnya kan. Nabi Musa diberi saran supaya meninggalkan Mesir. Ya melarikan diri lah, tinggalkan Mesir. Kalau tidak, engkau akan diburu oleh pengawal-pengawal Fir'aun, akan diburu oleh intelijen-intelijen Fir'aun, dan engkau akan dieksekusi. Kamu harus lari. Nah, larinya itu tidak sembarangan. Asal lari, itu sudah zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, ratusan tahun sebelum masa Rasulullah. Larinya kemana? Ke Madian. Madian itu berada di perbatasan Yaman dan Mesir. Ternyata Madian itu bukan wilayah teritorialnya Fir'aun, di luar kekuasaan Fir'aun yang gagah kayak gitu, pengaruhnya luar biasa. Ternyata itu masih mentaati perjanjian ekstradisi. Jadi intelijen Fir'aun, tentara-tentaranya, pengawalnya tidak bisa menangkap Nabi Musa di kota Madian. Maka ayatnya qalu la takhaf, kata Nabi Syu'aib yang akhirnya menjadi mertuanya Nabi Musa, najauta minal qaumiz zalimin, sekarang kamu sudah aman dari kejaran tentara Fir'aun. Karena Madian bukan teritorialnya Fir'aun. Sudah ada. Dikira kita tuh mikir anak orang-orang yang ngerti politik tuh ya orang yang kuliah politik. Dan ternyata orang-orang dahulu sudah canggih juga. Wis ngerti. Sudah ada sejak zaman dahulu. Tempat yang dituju Nabi Musa mengamankan diri adalah Madian. Madian, dan di situ ada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib inilah yang menerima, yang menampung Nabi Musa saat dalam pelarian. Akhirnya ketemu dengan dua putrinya. Singkat cerita, akhirnya dianggap jadi menantu dan mendapat misi untuk menyampaikan wahyu, terus diberi tongkat mukjizat itu. Tongkat itu yang memberikan mertuanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi ini ada hubungannya dengan politik. Nah di perang Khandaq itu tadi, Nabi menunggu di perbatasan Madinah dengan alasan demikian. Ada seorang sahabat memberi saran lagi ketika pasukan sudah siap menunggu. Ya Rasul, kalau strateginya begini, kita tetap akan kalah. Kita harus menyusun strategi baru. Apa?
kita buat parit. Parit pembatas yang besar dan dalam. Itu usulannya sahabat Salman Al-Farisi. Baik. Karena perhitungannya begini. Zaman dulu ya, sekaya-kayanya orang di suatu daerah itu ketika meninggalkan daerahnya kan tidak bisa membawa semua asetnya, gitu. Zaman itu lah. Sekarang kan dengan ATM misalnya apa kekurangan tinggal calling. Ya, zaman dulu kan tidak bisa seperti itu. Terus yang namanya apa bahan makanan itu kan tidak bisa dikirim lewat internet. Masuk saiki. Ya harus dikirim yang namanya bahan makanan. Maka sekaya apapun Abu Sufyan, asetnya banyak, hartanya banyak, dia kan sebagai pihak yang mendatangi, maka tidak bisa membawa seluruh perbekalannya dalam perang Khandaq itu. Nah, tujuan parit itu untuk apa? Mengulur waktu. Hari pertama ditembus tidak bisa. Jadi dari jauh itu saling panah, saling tombak, saling lempar, saling ejek. Tapi tidak berhadapan. Hari kedua tidak bisa ditembus. Sampai hari ke-8, hari ke-12 itu tidak bisa nembus parit Khandaq. Akhirnya mulai mikir, perbekalan mulai nipis. Nah, ada kisah unik dalam perang Khandaq itu. Uniknya begini. Setiap pasukannya Abu Sufyan itu mau masak, itu priuknya guling. Ada angin, alat yang digunakan untuk masak, misal beras ya, misal mau masak, api sudah siap untuk makan pasukan, angin datang, priuk-priuk itu guling. Yang roboh itu hanya tempat masaknya, tenda-tenda utuh. Enggak apa-apa tenda-tendanya, tapi yang dibuat untuk masak itu guling. Tidak bisa makan. Ini semudah itu mengalahkan. Ini kisah yang unik itu. Jadi di tafsir itu, di tafsir ini, setiap pasukan Abu Sufyan mau makan, terus tim juru masaknya atau chefnya itu masak, bejananya atau priuknya itu guling. Mau masak guling, ya keluen. Pasukannya lapar. Nah, ini semangat tarungnya yang kurang. Nah, beda dengan kaum muslimin yang biasa puasa, biasa tirakat, biasa riyadhah, biasa pati geni bila perlu. Ya, semangatnya turun. Nah, ketika mental turun, is otomatis untuk meraih kemenangan itu ya tidak bisa. Nah, di saat perang Khandaq inilah Rasul itu ya memberi isyarah atau ramalan. Pas menggali parit ada batu, ketemu batu. Nah, sambil nunjuk ke arah Syam, sekarang Damaskus, Syria ya, Suriah, Syam atau Damaskus. Sambil nunjuk ke arah Syam, pas ketemu batu penggalian parit itu, nanti wilayah Islam itu sampai sana, sampai Syam. Belum terjadi waktu itu. Baru Syam itu ditunjukkan di era Umar. Di era Umar bin Khattab. Tapi Rasul ngomongnya di saat itu. Dan itu menjadi nyata. Dan dalam perang Khandaq itu, di situ menjadi apa ya, orang melihat kehebatan pedangnya Rasul yang diwariskan ke Sayyidina Ali yang namanya Zulfikar itu. Nah, kalau bahasa lagunya Roma, Zulfikar. Zulfikar itu kalau mau bacok orang tidak harus dekat, dari jauh. Dan itu berat sekali. Selain Rasulullah dan Sayyidina Ali tidak ada yang kuat. Kalau mau digunakan tidak harus mendekat, tapi dari jauh. Namanya Zulfikar.
Jadi perang, perang itu Rasulullah kadang mendatangi, kadang didatangi. Maka ketika apa, strategi itu digunakan, sahabat tanya dulu, ya Rasul, ini dari Allah apa enggak? Kalau enggak ya kita rubah, kita ya rubah. Dan disetujui dari yang awalnya menunggu di dalam kota menjadi bergeser keluar kota. Yang awalnya hanya bersiap dengan pasukan saja, akhirnya ada inisiatif menggali parit. Nah, jadi perang Khandaq itu perang yang kaum muslimin sama sekali tidak ada korbannya. Tidak ada korbannya. Maka ayat perangilah itu jangan diartikan perang yang harus memusuhi. Maka kita harus mempunyai apa, referensi yang lebih luas, referensi yang lebih kuat dari para mufasir-mufasir yang sesungguhnya, supaya tidak salah faham atau menjadi faham yang salah, karena akan membahayakan. Lanjutannya, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, seperti khamr misalnya. Jadi orang-orang musyrik itu apa yang diharamkan oleh Allah menurut mereka tidak haram, sehingga mereka itu tidak ada syariat atau tuntunan mandi besar. Habis hadas besarnya tidak ada mandi besar, maka selama-lamanya hadas besar. Kenapa kok tidak boleh mendekati tempat sujud? Nah, kecuali, dan kemarin sudah kita bahas, bolehkah orang non-Islam masuk ke dalam tempat sujudnya orang Islam atau masjidnya orang Islam? Nah, selain Masjidil Haram, dan di Indonesia bagaimana? Nah, boleh, tapi dengan catatan-catatan. Satu, dia mendapat izin dari pengurus atau jamaah yang berakal. Yang kedua, ada kepentingan yang memang penting. Misal apa? Teknisi, gitu? Teknisi atau seorang ahli teknologi atau seorang pekerja. Nah, maka dia boleh memasuki bahkan Masjidil Haram sekalipun. Nah, kalau non-muslim mutlak tidak boleh masuk Masjidil Haram, lah bagaimana itu pembangunan Masjidil Haram itu? Kontraktornya Cina semua itu. Cina semua, bahkan orang tawaf, orang jumatan, orang sholat, orang jamaah, mereka tetap kerja, itu enggak ada break. Mending di sini dengar azan masih berhenti. Ya, ini yang saya lihat 2018 itu pas pembangunan itu. Jalan terus itu, enggak ada orang itu. Yang namanya Masjidil Haram kan enggak pernah sepi. Kan tadi sepinya ya kapan? Maka waktu jamaah, waktu itu pekerja dari Cina itu terus kerja. Itu Masjidil Haram. Itu boleh karena memang ada kepentingan. Jadi membolehkan non-muslim termasuk masuk ke tempat masjid ini ketika ada kepentingan dan mendapat izin. Contoh waktu ada doa lintas agama, itu kan Dubes Australia, Ketua FKUB masuk ke sini untuk melihat prasasti itu dengan dipandu Haji Royhan. Tapi kalau hanya tamu-tamu yang pengen lihat-lihat saja ya tidak boleh, hanya di area luar kanan kiri dan depan itu, tidak sampai masuk ke sini. Tapi jika dia ingin menggali tentang ayat, menggali tentang Islam, ada kepentingan yang memang penting, maka diperbolehkan meskipun dia non
Muslim atau tidak salah kita. Maka penting bagi kita mengetahui maksud ayat itu yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan mindset yang salah yang berakibat pada fatalnya kehidupan. Nah, mungkin ini penjelasan sederhana mengenai ayat 28 dan 29, yang mana asbabun nuzulnya sudah kita bahas, yaitu khawatirnya orang mukmin ketika orang musyrik di stop, dihentikan, tidak boleh mendekat Masjidil Haram, bahkan tidak boleh masuk area Haramain, Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Insyaallah kita lanjutkan di hari Minggu yang akan datang, surat At-Taubah ayat 30. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.